Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali di dalam majelis pernikahan antara Novita Maidi, putri kedua dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Salmiah, dengan Dede Supriyatna AMD, putra bungsu dari Bapak Edi Suhendi dan Ibu Karsini. Menginjak acara selanjutnya, sirih dimakan putri bangsawan, putri disunting putra pangeran. Untuk penyerahan barang hantaran, sekapur sirih pihak laki-laki disilakan. Hadirin yang kami hormati, ada pantun yang mengatakan, bunga mawar cempaka biru, bunga rampai dalam puan. Kalau anak sudah menyatu, orang tua hanya meneruskan. Nah, inilah kita orang tua nih Pak, meneruskan saja lah, ya kan? Karena ini sudah kehendak dari anak-anak kita semuanya. Ada juga pantun yang mengatakan, mendengar berita ratu, menteri menghadap satu persatu, kedua keluarga akan bersatu, menyerahkan anak menerima menantu. Alhamdulillah Pak Edi nanti menerima menantu, menyerahkan anaknya, dan Pak Jamaluddin juga akan menerima menantu, dan inilah menambah silaturahim kita bersama. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan mukaddimah saya tadi, Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayati an khalaq lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan di antaramu rasa cinta, rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami selaku mewakili orang tua dari pihak laki-laki berpesan juga kepada anak kami laki-laki, kepada anak Dede Supriyatna yang sebentar lagi insya Allah sesuai dengan akad nikah sebagai calon suami dari Novita Maidi. Tentunya harapan kami, gawilah Novita Maidi secara baik sesuai dengan syariat Allah. Terimalah sepenuh hati kelebihan dan kekurangannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan demikian. Firman Allah Quran Surah Nisa ayat 19, wa'ansiruhunna bil ma'ruf, dan gawilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Itu pesan Allah ya Dede ya, di dalam Quran Surah Nisa ayat 19, suruh pergauli istri dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, ada juga pantun yang mengatakan, jangan lupa kepada kami handai tolan saudara-saudari, akad nikah tanda resmi, baik-baiklah sebagai suami istri. Selanjutnya, perlakukanlah istrimu sebagai cermin kadar keimananmu, dan kamu sebagai laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dan ini juga dibenarkan dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi pada pagi hari ini kita lihat di sini
ibarat antaran telah terpapar di depan kita, dan insya Allah kami sekeluarga menerima anak Anda Dedek ini sebagai bagian dari keluarga kami. Dan bagi anak Anda Jamaluddin juga nanti menganggap ada anaknya sendiri, dan barang antaran ini kami terima dengan sepenuh hati. Yang kata pantun itu, alang enak buah kurma, minum air tuang di gelas. Ananda Dedek beserta barang antar ini telah kami terima dengan hati yang tulus ikhlas. Ya begitulah ya Pak. Jadi kita ini adat Melayu, jadi ada berpantun sedikit itu. Ya itu sebagai kiasan aja Pak. Yang benarnya sebagai barang antaran tidaklah kita pandang sebagai materi, tapi ini menunjukkan tanda rasa kasih cinta dari anak Anda Dedek kepada cucunda Novita Maidi. Nah ini nanti semoga barang-barang antaran ini menjadikan bermanfaat bagi keduanya, dan insya Allah kami akan menerimanya dengan senang hati. Dan sebenarnya kami sih sudah menyampaikan segalanya ini, karena masih menunggu juga penghulu belum datang. Baiklah, kita daripada bengong, kita ngomong-ngomonglah sedikit nih Pak ya. Jadi kami mohon izin, dan ibu-ibu juga Bu. Jadi mohon maaf Ibu, keadaan sangat panas. Jadi keadaan ruangan kami ini juga sangat pengap. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama ibu-ibu nih Bu ya. Kalau bapak-bapak agak tahan dikit Bu. Sudah biasa gitu, berjemur, berpanas. Jadi saya ada pesan ini untuk cucu Anda Dedek ya. Lebih akrab kita panggil Dedek aja deh ya. Jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa singgah di Pantai Sanur. Jika Dedek ingin disayang istri, jadilah suami yang jujur. Naik haji ke Baitullah, jangan lupa pakai sarung dan sorban. Sebelum acara akad nikah, kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Hadirin wal hadirat majelis akad nikah yang berbahagia, selanjutnya mari kita laksanakan ijab kabul ini, yang mana tentu saja sahnya sebuah pernikahan ini apabila melalui 5 rukun nikah yang harus ada. Yang pertama adanya calon mempelai laki-laki, yang kedua adanya calon mempelai wanita, yang ketiga adanya wali nikah, yang keempat 2 orang saksi yang adil. La nikaha illa biwaliyin wa syahidin adil, kata Rasulullah. Tidak sah nikahnya kalau tidak ada wali dan 2 orang saksi yang adil. Dan yang terakhir ijab kabul. Ya Dede Supriyatna bin Edi Suhendi, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan engkau dengan Novita Maidi binti Jamaluddin, yang wali ayah kandungnya Jamaluddin telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikahnya Novita Maidi binti Jamaluddin dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Mohon doa restu mama, dan Medi mohon ampun atas kesalahan Medi atau ucapan Medi dan atas tingkah laku Medi yang tak berkenan di hati mama. Ma, Medi mohon doa restu untuk Medi, anak mama yang selalu merepotkan mama untuk menikah dengan seorang pria yang mencintai. Papa, maaf dan ampun kesalahan Medi, Pa. Mungkin banyak perkataan Medi, ucapan Medi atau tingkah laku Medi yang tidak berkenan di hati Papa. Pa, Medi mohon doa restu Papa untuk membina rumah tangga dengan pria yang Medi pilih. Doakan semoga rumah tangga Medi selalu dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Thank you.
Ini namanya siapa kak, boleh kenalin dulu? Claudia. Claudia, oke. Okay. M-nya tuh apa tuh? Claudia, ini teman Dede atau teman Medi? Temannya Medi. Teman Medi, teman kuliah, teman SMA, teman SMP? Teman SMA. Teman SMA. Pertanyaannya, tanggal berapa Medi dan Dede jadian? 23 Desember 2015. Betul? Betul? Oke, okay. Claudia selamat. Claudia tunggu dulu. Claudia tunggu dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya, tanggal berapa Medi dan Dede lamaran? Sebutkan tanggalnya. 21 Februari 2021. Betul ya? Betul. Oke. Okay.
turn my head and I caught you by eye for the first time. My life to serve, look no further, I'm finally found something to hold on to. I couldn't believe. Pertanyaan selanjutnya masih untuk bridesmaid dan juga groomsmaid. Ada berapa jumlah foto Medi dan Dede di Instagram? Ya, maju sini. Pokoknya jawab ya. Ini namanya siapa, Kak? Eta. Eta, oke. Ini teman Medi apa temannya Dede? Ih, tapi Dede juga. Teman Medi tapi teman Dede juga, oke. Ada berapa jumlah foto mereka berdua di Instagram? Tiga. Tiga? Betul. Oke, betul. Ya, tunggu ya. Mau tunggu di sini. Pertanyaan kelima. Ada berapa foto bersama di Instagramnya Medi? Namanya siapa dulu? Messi. Messi. Teman Dede apa teman Medi? Teman Medi. Teman kuliah, teman sekolah, teman nongkrong? Teman kuliah. Teman kuliah. Ada berapa jumlah? Ada dua. Dua, betul ya? Betul, betul. Oke. Yang saya harap, mudah-mudahan saya bisa jadi imam yang baik buat istri saya. Apapun masalahnya bisa kami selesaikan bersama-sama. Seberat apapun masalah itu, gak akan ada kata pisah di antara kami. Dan kami berharap kami tetap bersama sampai akhir hayat nanti.